Meski sering disebut sebagai tanaman deso, ganyong banyak dikonsumsi atau diolah menjadi makanan yang tentu saja bersifat mengenyangkan. Tak hanya jadi makanan favorit masyarakat di Nusantara, ganyong juga dikenal memiliki banyak khasiat kesehatan. Meskipun tanaman ganyong ini umumnya dikenal dan tumbuh di pedesaan, namun sebenarnya tanaman ini awalnya berasal dari daerah Amerika Selatan, namun sudah lama akrab di antara masyarakat Indonesia, khususnya para petani. Ganyong banyak memiliki persamaan nama lain di beberapa daerah di Indonesia, yaitu buah tasbih, ubi pikul, ganyal, ganyol, sinetra, dan lainnya. Istilah di mancanegara untuk menyebut ganyong adalah dengan sebutan Queensland Arrowroot. Ganyong merupakan jenis tanaman umbi-umbian, atau yang banyak dimanfaatkan rimpangnya untuk dikonsumsi. Kandungan zat besi, vitamin C, protein, kalsium, dan fosfor dalam ganyong mampu membuat kesehatanmu terjaga dengan baik. Mengutip berbagai sumber, berikut manfaat ganyong untuk kesehatan. 1. Tinggi kandungan serat. Karena tinggi kandungan dan manfaat serat yang dimiliki tumbuhan ganyong ini, maka ganyong merupakan salah satu makanan yang baik untuk sistem pencernaan. Seperti disebutkan di atas bahwa tumbuhan ganyong ini mudah dicerna, ganyong juga boleh dikonsumsi oleh bayi sebagai makanan pengganti ASI. 2. Baik untuk kesehatan usus dan pencernaan, sudah menjadi rahasia umum, ada banyak sekali tanaman yang memiliki khasiat untuk melancarkan pencernaan, diare, radang usus, sembelit, wasir, adalah beberapa gangguan kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan pencernaan. Untuk mengatasi sekaligus mengobati terjadinya gangguan saluran pencernaan, ganyong merupakan salah satu pilihan untuk mengatasinya. 3. Meredakan panas dalam, karena mengandung vitamin C, ganyong tentu saja bisa menyembuhkan berbagai keluhan yang berhubungan dengan gejala panas dalam. Terutama di musim panas seperti sekarang ini, orang bisa dengan mudah terjangkiti gejala panas dalam. Selain minum air putih yang cukup, kamu bisa mengonsumsi ganyong sebagai salah satu alternatif pengobatan. 4. Mengatasi nyeri lambung. Nyeri lambung biasanya terjadi saat kamu mendapat asupan makanan yang kurang sehat dan tak cocok dengan kondisi perut. Mah, mulas, kembung, adalah beberapa gejala yang ditimbulkan saat kamu bermasalah dengan lambung. Saat kamu mengalami gejala nyeri lambung, tak ada salahnya mencoba ganyong sebagai asupan makanan sehat yang tentu saja berkhasiat. 5. Obat sakit kepala. Saat sakit kepala mulai menyerang dan mengganggu rutinitasmu, maka kamu wajib mengonsumsi ganyong sebagai pertolongan pertama mengatasinya. Sakit kepala yang kamu derita biasanya menjadi pertanda akan terjadinya gangguan kesehatan lain yang lebih serius. Periksakan diri ke dokter untuk mengetahui dengan jelas penyebab sakit kepala yang berlangsung terus-menerus. 6. Kesehatan tulang dan gigi. Salah satu manfaat utama lain dari tumbuhan ganyong ialah bahwa umbinya sangat tinggi kandungan kalsiumnya. Tentunya Anda sudah tahu manfaat kalsium bagi tubuh manusia. Sehingga memang mengkonsumsi tumbuhan ganyong sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Tanaman ini baik dikonsumsi oleh orang dewasa yang membutuhkan asupan kalsium maksimal maupun anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. 7. Mengatasi mimisan. Tak hanya dialami oleh anak kecil, mimisan bisa juga terjadi pada orang dewasa. Loh, keluarnya darah kental secara terus-menerus dari hidung merupakan salah satu gejala dari timbulnya penyakit lain. Selain daun sirih, ganyong juga memiliki khasiat hebat untuk mengatasi mimisan. Yang pernah mengalami mimisan tentu tidak akan melewatkan khasiat ganyong ini. 8. Alternatif makanan pokok. Di Indonesia sendiri, tumbuhan ganyong cukup dikenal terutama di kalangan petani karena biasanya tanaman ini sering dimanfaatkan sebagai alternatif makanan pokok ketika musim kering. Sebab tumbuhan ganyong ini masih bisa bertahan walaupun di lahan yang kering,
Untuk para penderita diabetes yang tidak dapat mengkonsumsi nasi, Anda juga bisa mengkonsumsi ganyong sebagai solusi sumber karbohidrat. 9. Sumber energi yang baik. Karena tingginya kandungan karbohidrat, maka dari itu tumbuhan ganyong ini juga adalah sumber energi yang baik. Karbohidrat akan diubah oleh tubuh untuk menjadi glukosa dan oleh insulin, sehingga yang dihasilkan oleh pankreas akan diubah lagi menjadi energi atau disimpan sebagai cadangan lemak di kulit. Itulah beberapa manfaat tanaman ganyong untuk kesehatan. Semoga bermanfaat.